Apakah penderita darah tinggi boleh minum kopi? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh banyak orang. Hal ini karena darah tinggi adalah gangguan kesehatan yang banyak dialami warga Indonesia. Darah tinggi terjadi jika tekanan darah di atas 120/80 mmHg, sementara itu, kopi termasuk minuman yang banyak digemari di Indonesia. Menurut website resmi Laboratorium Klinik Cito, minum kopi bisa menambah tekanan darah. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa minum 200 hingga 300 mg kafein dari 1,5 hingga 2 cup kopi meningkatkan 8 mmHg dan 6 mmHg pada tekanan darah sistolik dan diastolik. Namun, penelitian lain juga menyebutkan minum kopi memiliki efek dan manfaat yang baik bagi tubuh. Hal itu sesuai penelitian yang dikutip dari National Library Medicine. Orang sehat dengan rutin minum kopi 3 hingga 5 cup setiap hari dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan kematian dini sebesar 15%. Lalu pada penderita darah tinggi, minum kopi tidak terlalu berdampak signifikan dalam menaikkan tekanan darah. Jadi, penderita darah tinggi tetap boleh minum kopi jika selama ini sudah menjadi rutinitas. Namun, penderita darah tinggi yang ingin minum kopi tetap harus memperhatikan batasan.